syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita menyambung kembali perkongsian kita daripada surah At-Taubah ayat 123, ayat yang beriman yang ke-54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qatilulladzina yalunakum minal kuffar وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitar kalian itu dan hendaklah mereka merasakan kekerasan dari kalian. Ketahuilah bahawa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi bibi kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ya. Kita kongsikan ayat kan daripada surah At-Taubah ayat 123 ini, kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, wahai orang-orang yang beriman, perangilah kamu orang-orang yang kafir yang berada berdekatan dengan kamu dahulu. Dan hendaklah mereka merasakan ghilzah. Ghilzah itu maknanya tentangan ataupun kekuatan daripada kalian. Ketahuilah bahawa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Okey, dalam ayat ini ada beberapa perbahasan, ya. Yang pertama, Allah menyeru orang-orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, siapa-siapa yang hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan Rasul akan terpanggil dengan ayat ini, kan? Wahai orang-orang yang beriman. Yang keduanya diingatkan kepada kita jangan jatuh ke zon selesa. Salin dulu. Dia point dia. Okey. Jangan jatuh ke zon selesa. Kan? Kita ni hidup disuruh kita hidup dengan keadaan selesa. Islam suruh kita hidup dalam keadaan selesa, eh? Maksudnya apa? Bangunkan diri. Diri itu jaga kebersihan, jaga benda-benda kesihatan, elakkan daripada benda-benda yang memudaratkan kita. Kemudian jaga juga keluarga kita selesa, kan? Rumah yang bagus-bagus, di antara nikmat yang bagus kan rumah yang bagus, kan? Rumah kita hiasilah bagus-bagus, tidak semestinya besar, tapi kemas, masuk tu selesa. Kan? Begitu juga dengan masyarakat, begitu juga dengan negara dan ummah. Maknanya kita ni disuruh duduk dalam keadaan yang selesa. Tapi Islam tak bagi kita jatuh ke zon selesa. Orang yang jatuh ke zon selesa, dia tidak akan meningkatkan diri dia. Kan? Jadi Islam ni kalau kita perasan, selalu ingatkan kita mengenai cabaran-cabaran hidup. Cabaran hidup ini yang menjadikan kita takkan hidup dalam zon selesa. Diingatkan, oh ada musuh, ada orang kafir, ada syaitan, ada nafsu yang mengajak kepada keburukan. Begitu juga kan, nanti di akhirat, dekat kubur tu ada azab kubur. Kan, kemudian bangkit daripada azab kubur, padang mahsyar. Padang mahsyar juga dia ada, dia punya mana teruknya keadaan di padang mahsyar bagi orang tidak bersedia. Kemudian diingatkan kita, fasa seterusnya ada timbangan amalan. Timbangan amalan juga, keadaannya sangat-sangat menyusahkan kita. Kemudian ada titian siratul mustaqim. Kemudian ada syurga dan juga neraka. Itu bahagian akhirat. Kenapa? Supaya orang Islam tak jatuh ke zon selesa. Saya pernah tanya, kan, Imam Masjid Al-Aqsa. Saya kata, Imam, aku nak tanya sikitlah. Okey. Kenapa anak muda orang Yahudi, saya kan bawa orang, kan, dulu memang saya lead sendiri, sekarang dah ada tim, hampir tak bulan perjalanan kita ke Al-Aqsa. Ini pun baru balik dalam sumbangan buku puasa tu. Saya kata orang Yahudi ni, kita tengok tokoh-tokoh dia,
Kebanyakan dalam bidang muzik dan hiburan, mereka lead pelakon-pelakon berbanyak orang Yahudi, penyanyi-penyanyi berbanyak orang Yahudi. Mereka lead muzik-muzik ni yang lagangkan dia ataupun yang yang memasyhurkannya kebanyakan adalah orang-orang Yahudi. Tapi kenapa anak muda lain, anak muda bangsa lain kena muzik rosak, orang Yahudi kena muzik tak rosak? Lagu yang dimainkan di Tel Aviv dan yang dimainkan di Kajang sama aja. Sama aja. Lagu yang dimainkan di kota Jerusalem dan di kota Rompin, di Pekan Rompin ataupun Gua Musang, sama aja. Okay. Tapi anak muda bangsa lain, termasuk bangsa Melayu kita, kena muzik boleh rosak. Kena hiburan boleh rosak. Kenapa Yahudi kena hiburan tak rosak dia? Saya pelik tau, saya perhati. Saya kalau habis bawa Jumaat, saya suka perhati. Kadang saya berbual dengan orang Yahudi tu sendiri. Nak tahu, nak tanya kan? Sebab kita duduk dekat pusat dia, kota dia. Macam mana cara dia berfikir? Macam mana cara dia, maknanya cara dia tu? Saya tanya dia. Saya tanya imam. Apa kata imam? Pertama sekali, orang Yahudi ni pertama sekali diajar anak dia untuk limitkan diri dia. Diajar tau. Kau nak berhibur-berhibur, pukul 8 mesti balik baca buku. Diajar limitkan diri. Ini kan atuk-atuk kita dulu buat. Nak main ke, nak apa ke, maghrib mesti sampai dekat rumah. Tak sampai kat rumah, cerah masa depan. Atuk-atuk kita dulu, bapak-bapak kita dulu kan. Sekarang anak kita pukul 12 pun belum balik lagi. Kadang-kadang eh. Diajar limitkan diri dia. Kau nak berhibur ke apa, ni 8 mesti balik. Hari Minggu nak berhibur, berhibur lah. Tapi depan dia limit, diajar untuk limitkan diri. Hari ini kita bagi anak kita handphone. Kadang kita bagi untuk senang dia balik tuition, balik sekolah nak berhubung kita. Tapi kita tak ajar untuk limitkan diri. Itu kadang dia tengok mana game lah, apalah, main game lah, main apa semua. Kita tak ajar anak kita limitkan diri. Dia ajar limitkan diri. Itu yang pertama. Yang keduanya, dia ajar memang train purposely. Secara berstruktur dia ajar anak dia untuk tidak jatuh ke zon selesa. Tak jatuh ke zon selesa. Dengan cara apa? Diingatkan. Eh, kau kena ingat, negara kita ni keliling semua negara Arab. Bila-bila masa Arab boleh bersatu, serang kita. Bila-bila masa boleh rampas balik tanah air yang telah kita bina sejak tahun 48. Dia ajar anak. Jadi anak dia ada rasa tak jatuh ke zon selesa. Eh, kena belajar sungguh-sungguh ni untuk mempertahankan negara ni. Untuk jangan sampai orang Arab kacau kita. Dan seluruh orang Islam tu tak suka dekat kita. Dan seluruh bangsa-bangsa lain tak suka dekat kita, kata dia. Dia ajar untuk tak jatuh ke zon selesa. Sebab tu anak-anak dia orang sentiasa bersedia. Belajarnya sungguh-sungguh. Sama je anak Melayu dengan anak mereka, anak dia orang, sama je. Tapi beza dia, dia disiplinkan emosi tu. Kan? Disiplinkan dalaman tu. Kan? Kalau kita tengok ajaran dalam Islam, benda sama sebenarnya. Islam suruh kita hidup dalam keadaan selesa tapi tak jatuh ke zon selesa. Islam sentiasa ingatkan kita. Oh, ada syaitan yang akan sentiasa membisikkan benda buruk. Ni ada orang kafir yang keliling kamu dan orang kafir itu sifatnya walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan suka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sehingga kamu ikut, maknanya ikut lifestyle mereka, ikut agama mereka. Jadi kita tahu. Jadi menyebabkan kita tak akan ada jatuh ke zon selesa. Kan? Jadi dalam ayat ini sebenarnya Allah cerita kat kita supaya kita jangan jatuh ke zon selesa. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang yang ada di, orang-orang kafir yang ada di sekeliling kamu. Ini diceritakan tentang ancaman-ancaman. Kan, orang kafir ni macam mana, orang munafik ni macam mana, diceritakan. Sebab itu hari ini kan, kadang-kadang kan, saya tengok kadang-kadang ada perkongsian-perkongsian kan, tentang orang Nasrani punya agenda. Saya kan pernah bawa orang pergi Palestin pada tahun hujung tahun 2012. Hujung 2012 ke 13 macam itulah. Waktu tu, padri-padri daripada Malaysia buat persidangan dekat Jerusalem. Malam tu havocnya persidangan. Ketika balik ke hotel, tertinggal satu kertas dia orang tu dalam bas. Kebetulan bas yang dia gunakan pada malam tu, bas tu pagi tu yang akan bawa jemaah saya pergi keluar daripada kota Jerusalem.
Kan saya jumpa 8 muka surat deklarasi from Jerusalem. Kan? Ketika saya kongsikan, apa komen orang, ah mana adalah, ini tipu lah, ini agenda lah, apalah. Saya bukan ahli politik. Kan? Saya ustaz cabuk je daripada kampung. Tapi saya nak kongsikan, biar kita tak jatuh ke zon selesa. Sebab ada orang yang mendengar, dia petikai. Mana ada, apa semua, dia petikai. Kan? Hari ini saya kongsikan, kalau siapa yang follow Instagram saya, Instagram saya Ustaz Amin. Kan? Ha, kalau follow, saya kongsikan satu lagi hari ini, video daripada satu tempat. Memang dia ada satu agenda pasal Kristian ni. Kan? Maknanya untuk untuk memperkukuhkan dan untuk melemahkan Islam. Kan? Ha. Dia orang ada 8 muka surat. Dan ada benda-benda yang memang berlaku satu. Tapi ada orang dengar tak percaya. Ada yang mendengar, sedih. Tak patut macam ini. Tak patut ni. Sedih, kecewa. Okey, paling kurang wadzalika adhaful iman. Paling kurang ada iman lagi. Dan ada yang mendengar, jom kita buat. Apa yang boleh kita buat? Kan? Ha, sebab benda-benda yang jahat dia boleh berkembang kerana 3 sebab. Yang pertama, orang berilmu tidak mengajar orang yang jahil. Kan? Kita ada ilmu, hari-hari kat sana situ kongsikan. Kan? Orang berilmu kena kongsikan ilmu kan kepada orang lain. Yang keduanya, orang baik berpuluk tubuh tak buat apa-apa. Kita kan orang baik kan? Orang baik tak kita? Yalah, tentulah dah duduk dekat majlis ilmu, tentulah baik. Tapi orang baik, ah biarlah, tak apalah. Ketika itu, maka kejahatan boleh berkembang. Kan? Dan yang ketiga, orang yang mempunyai tangan terlepas pandang. Tangan ni kuasa lah. Maknanya tidak terdaulat sesuatu peraturan. Maka kemungkaran tu boleh berkembang. Kejahatan boleh berkembang. Kan? So jadi kita sebagai orang baik jangan tak apalah malahlah nak kecoh-kecohlah. Tak, kita kena menyatakan kan benda yang baik itu baik, benda yang buruk itu buruk. Kena kongsikan. Okey. Orang berilmu pula jangan duduk kan, orang berilmu kena mendidik. Sebab kadang-kadang ada orang dia membenci sesuatu sebab dia tak kenal ataupun dia tak tahu. Kan? Jadi itu yang kedua. Yang keduanya, jangan jatuh ke zon selesa. Okey. Maknanya diingatkan. Dan itu bagus di Islam eh. Kalau kita betul-betul kita teliti dan kita pelajari, kita hidup selesa tapi tak jatuh ke zon selesa. Maksudnya kita sentiasa akan meningkatkan diri kita, bersedia kan, kita sentiasa maknanya memperbaiki kelemahan-kelemahan diri kita. Sebab kita tak mau jatuh ke zon selesa. Anak-anak kita berhari ini, selain kita suruh dia belajar sungguh-sungguh, ceritakan cabaran-cabaran. Ha, besok tak belajar sungguh-sungguh, maka melukut di tepi gantang. Menjadi kuli di negara sendiri. Nak jadi macam tu ke? Orang lain belajar bersungguh-sungguh, dia lah akan naik. Ha, jadi kita ceritakan ancaman, cabaran-cabaran, dia tak jatuh ke zon selesa. Kalau tak, alah tak apalah. Kalau tak boleh berjaya SPM pun, bapak ni mampu hantar kolej swasta pun tak apa. Hantar kolej swasta satu, tak berjaya, alah hantar kolej swasta yang lain. Sebab bapak mampu. Kan? Jadi tak ada rasa ada kesungguhan. Sebab tidak memahami cabaran-cabaran yang ada. Kemudian yang ketiga. Pengajaran daripada ayat ini. Qatilul ladhina yalunakum minal kuffar. Perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitar kamu ataupun sekeliling kamu. Berhadapanlah kamu dengan orang-orang kafir yang ada di sekeliling kamu. Maksudnya apa? Sesuatu usaha kena mulakan. Jangan tangguh-tangguh. Kalau kita tengok Islam ni, kalau kita nak supaya satu dunia ni dapat rahmat Islam. Tapi itu cita-cita dia. Permulaannya apa? Mulakan yalunakum di sekeliling kamu dulu. Maksudnya kena mulakan. Jangan kita duduk kan? Kemudian tidak membuat apa-apa. So, kalau kita baca ayat-ayat Quran ataupun hadis-hadis, banyak perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita jangan bertangguh. Dalam hadis Nabi sebut, halaka musawifun. Maka binasalah
orang yang suka menangguh-nangguh kerjanya. Orang suka menangguh-nangguh kerjanya, maka binasalah orang itu. Mulakan. Dalam ayat ni, qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Mulakan orang sekeliling kamu dulu. Jangan tak mula langsung. Jangan bercakap saja, kena mulakan. Hari ini kita nak keluarga kita bahagia. Kita kena mulakan. Sebab bahagia tu satu benda yang perlu diusahakan. Dia bukan bergolek-golek-golek datang sendiri, bahagianya. Itu kat hospital bahagia. Bergolek-golek-golek bahagia. Bahagia kena usahakan. Sebab kadang-kadang merajuk suami, merajuk isteri, kita kena mengalah. Kadang-kadang kita kena bertegas. Kadang-kadang kena sama-sama merancang, sama-sama membina. Kan? Kadang-kadang kena saling memaafkan. Kan? Jadi maknanya kena usahakan. Jangan tak usah, jangan asyik sedih je. Suami saya macam ni lah, macam ni lah. Tegur lah. Tapi dia tak boleh terima teguran. Habis tu nak buat macam mana? Entahlah, tapi dia teruk lah. Memang teruk. Ngeluh je manjang kan. So mulakan. Jangan tangguh-tangguh. Mulakan dengan kita mungkin bercakap, dengan ilmu. Ajak dia ke masjid. Kan? Mulakan. Dalam surah Kahfi, kita selalu baca surah Kahfi kan. Kelebihan surah Kahfi ni, kalau kita baca, banyak kelebihan dia. 10 ayat pertama mengelakkan kita daripada disihir. Sihir itu wujud. Kalau kita mengamalkan 1 hingga 10 ayat surah Al-Kahfi, kalau Dajjal datang pun, Dajjal takkan mampu nak sihir kita. Apatah lagi sihir-sihir yang kecil. So baca ayat, amalkan surah Kahfi. Dalam surah Kahfi kita jumpa apa kata Allah Subhanahu wa taala, wala takulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghada. Jangan kamu kata perkara yang kamu boleh buat pada hari ini, aku akan buatnya pada hari esok. Kan Quran sebut. Kan? Jangan kamu cerita apa yang boleh buat pada hari ini, tak apa nanti esok aku buatlah. Hari ini habiskan hari ini. Buat hari ini. Kan? Ayat berapa surah Kahfi? Cari sendiri. Oh, semua nak minta. Lepas tu, tutup. Setahun tak buka catatan kita. Mungkin cari sendiri. Itu kerja rumah kita. Dalam ayat yang lain Allah sebut, orang beriman tu sifatnya fa'idha faraghta fansab. Habis satu usaha, mulakan usaha yang baru. Habis satu usaha, mulakan usaha yang baru. Maknanya orang beriman ni sentiasa bergerak. Usaha tu mulakan. Itu ciri-ciri orang beriman. Maknanya dia tidak akan menangguh kerja, dia tidak akan malas-malas. Dia tahu hari nak buat apa. Rumah kita, janganlah tangguh-tangguh. Cuba buka laci kat dapur. Berapa banyak plastik dah 3 tahun lepas. Dah jadi sarang lipas. Kan? Kalau nak guna, pilih 10 je cukuplah. Yang lain tu buang. Ataupun nak ni buat cantik-cantik. Ini sayang nak buang kan. Nanti mungkin nak guna. Tapi dah 5 tahun dah kat dalam tu kan. Cuba kita tengok store kat rumah kita. Ada blender pecah dalam tu. Tikar koyak dalam tu. Kan? Suami kita tukar minyak hitam. Dah lima tong minyak hitam tu lah. Setiap satu ada baki sikit. Satu kan. Ini biar jadi sampah. Ini mulakan, memulakan diri kita, mula keliling kita, mulakan satu benda tu. Jangan tangguh-tangguh. Jangan menangguh usaha satu benda tu. Ni. Jadi dalam konteks qatilul ladzina yalunakum minal kufar, kamu berhadapanlah dengan orang kafir yang ada di sekeliling kamu, sama juga. Kalau pendakwah, berdakwahlah. Sebagai seorang pendakwah, berdakwah. Okey. Kalau andai kata dengan ekonomi lah. Okey. Kalau dengan apa lagi? Kalau dengan hari ini perkongsian-perkongsian, kuliah-kuliah yang bagus-bagus, maka banyakkanlah benda tu. Kita hari ini kan ada Facebook, ada Instagram, ada. Janganlah asyik kita berkongsikan makan tengah hari kita. Makan tengah hari je kena. Cekap ni sih. Hari ni makan dekat sini selapan contoh kan. Orang dulu nak makan angkat tangan baca doa, saya berkat. Orang sekarang angkat telefon supaya dapat dikongsi makan dekat mana. Okay. Tak salah. Kongsi.
Tapi maksudnya kongsikan juga benda-benda yang bagus-bagus. Kan ada kuliah-kuliah, kongsikan, panjang-panjangkan. Ada kena mulakan supaya orang menjadi baik, kan? Supaya orang menjadi soleh. Ah tu. Kemudian pengajaran yang keempat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal yajidu fikum ghilzah, dan hendaklah mereka merasakan, kalau ikut terjemah sih, kekerasan ataupun kewibawaan, kan, daripada apa yang kamu usahakan. Biar mereka rasakan kewibawaan. Maksudnya apa? Satu lagi pengajaran, kalau nak buat satu benda, buat dengan sungguh-sungguh. Jangan buat secara cincai-cincai. Buat satu benda sungguh-sungguh, kan? Benda yang main-main dibuat sungguh-sungguh pun nampak hebat. Benda main-main buat sungguh-sungguh pun nampak hebat. Main bola kan main-main tu. Tapi buat sungguh-sungguh, ada penajaan, ada piala dia, ada apa. Malam-malam orang duduk tengok main bola tu. Kan? Orang lain yang rembat bola, badan kita yang goyang. Ish, ah, tak kena pula. Kita yang seolah-olah ada dalam benda tu. Benda main-main, buat sungguh-sungguh pun nampak hebat. Apatah lagi benda yang betul-betul kalau buat sungguh-sungguh. Ha, majlis ilmu, buat sungguh-sungguh. Kan? Anjurkan betul-betul. Kat masjid kita, jangan semata-mata ad hoc basis, asal boleh je, buat sungguh-sungguh. Biar dia rasakan ghilzah. Ghilzah tu kewibawaan dalam kita buat satu benda tu. Kan? Kalau kita berniaga, berniaga betul-betul. Kan? Kalau kita mengusahakan sesuatu, usaha yang sungguh-sungguh. Kan? So hari ni Allah ajar pada kita tau. Wal yajidu fikum ghilzah, biar mereka rasa kewibawaan kamu tu. Jangan orang anggap, ala orang Melayu dia kerja cincai. Yang macam tu. Kalau orang Melayu dia kerja, orang Islam saja kerja tak bagus. Kita kena ada ghilzah tu. Kewibawaan. Ha? Maksudnya kesungguhan dalam buat satu benda tu. Semampu dan semaksimal yang boleh lah. Ha? Biar orang terkenal. Seperti mana orang kenal orang Islam tu makanannya bersih. Orang Islam terkenal satu dunia tu, makanan bersih. Kita makanan ada konsep halal, makanan kita adalah bersih. Dan seperti mana terkenal satu dunia, kan? Maknanya perempuan paling bersih di dunia adalah perempuan Muslim, perempuan Muslimah. Orang Muslimah kita terkenal. Tengoklah tulisan-tulisan, kajian-kajian, dokumentari-dokumentari tentang kita orang Muslim, orang Muslimah perempuannya, orang Islam perempuan. Terkenal dengan orang perempuan paling pembersih. Sebab kita tahu cara bersuci apa, cara membersihkan najis macam mana, cara membersihkan kotoran-kotoran macam mana, haid pengurusannya macam mana, ada mandi wajib dan sebagainya. The cleanest woman in the world. Cuba baca. Kita bukan angkat naik lift picit sendiri, bukan. Ini fakta. Seperti mana kita terkenal makanan kita bersih, perempuan kita yang paling bersih, macam tu jugalah dengan pekerjaan. Dan itulah pernah dulu zaman Baghdad contoh, kan, macam mana tengok orang Islam punya pekerjaan, kan. Oh, sungguh-sungguh. Ha, kita tengok macam mana zaman Baghdad. Orang Islam dulu, ibu-ibu, akak-akak, tuan-tuan sekalian, kalau mereka perang, orang Islam ada satu teknologi pedang. Dia panggil Damascus Steel. Damascus Steel ataupun Damas Steel. Damas Steel ni macam kerasnya macam titanium. Penemuan yang baru sekarang titanium. Cuma beza titanium tu ya keras, tapi dia ringan. Untuk perang tak sesuai. Sebab tu titanium dipanggil kitchen knife. Kitchen knife boleh potong-potong. Untuk hunting knife, tetap Damascus Steel masih lagi leading. Sebab dia masih lagi maknanya keras dan juga ada beratnya tu ada. Kan? Kalau pedang-pedang orang Islam bertembung dengan pedang-pedang Eropah, pedang Eropah akan patah punya. Itu kan Damascus Steel. 14 besi digabung dengan teknologi orang Islam waktu tu. Jadi besi yang paling ampuh waktu tu. Damas Steel. Kalau tukang besi orang Islam kena tangkap, tahu tak tukang besi ni namanya apa? Al-Haddad. Biasa dengar tak ada orang nama gelaran Al-Haddad? Kan? Al-Haddad kan? Al-Haddad tu tukang besi. Kalau tukang besi ni kena tangkap, dia rela dibunuh daripada dia cerita macam mana cara nak buat Damascus Steel ni. Atau Damas Steel ni. Orang Islam terkenal. Kan? Kalau zaman satu ketika dahulu lah. Saya tahu teknologi-teknologi yang memang betul-betul.
kalau membangun ke satu, bangun betul-betul. Kan? Macam mana tokoh perubatan Ibnu Sina, buat betul-betul. Tokoh matematik Al-Khawarizmi, buatnya betul-betul. Kan? Tokoh astronomi. Astronomi ni ada satu orang ulama, nama dia Mirza Ulugbek. Nama dia macam tak macam Islamik. Mirza Muhammad Ulugbek. Kan? Pakar astronomi. Hollywood sedang buat dia punya cerita. Tak siap lagi saya rasa. Ada type kat YouTube je boleh kenal. Ulugbek. Astronomi. Sampai sekarang, dasar-dasar ilmu astronominya digunakan. Kan? Sebagai dasar ilmu. Maknanya apa? Sungguh-sungguh dia buat tu. Satu benda tu. Okey, dan yang terakhir apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa'lamu, ketahuilah kamu. Kamu dah ada jati diri sekarang. Kamu dah ada jati diri sekarang. Apa dia? Kamu dah buat sungguh-sungguh memulakan kerja. Kemudian kamu dah ada jati diri kalau buat tu bersungguh-sungguh. Yang terakhir jangan lupa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Maksudnya kalau kamu ikut ayat ini, kamu jadi hebat, jangan sombong. Kerana Allah itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Tetap balik kepada pergantungan pada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Tetap balik pada pergantungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa dah hebat, dah memang leading satu benda. Jangan lupa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa, tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup dia, catatkan sikit benda yang saya nak cakap ni. Okey. Catatkan sikit. Kan? Apa kata ulama? Qayyidul ilma bil kitabah. Tambatlah ilmu dengan menulis. Kerana selemah-lemah tulisan adalah sekuat-kuat ingatan. Kan? Tapi bukan itu yang saya suruh tulis tau. Yang saya suruh kerja lagi ni. Itu perkataan untuk saya tulis. Tapi nak tulis boleh jugalah. Qayyidul ilma bil kitabah. Tambatlah ilmu itu dengan menulis. Okay? Tambatlah ilmu dengan menulis. Kerana selemah-lemah tulisan. Selemah-lemah tulisan adalah sekuat-kuat ingatan. Kan? Hari ini kita belajar pasal ayat beriman surah Taubah ayat 123. Kan? Kita mencatat sambil mengantuk. Kan? Tulisan Rumi kita ada baris. Kan? Ayat surah Taubah. Ada mad arif ni sukun dia. 6 harkat. Mungkin terlebih sampai 8 harkat. Okay. Tapi nanti kita buka balik, kita baca, masih ingat lagi. Oh, ini isi dia ni. Sebab selemah-lemah tulisan, sekuat-kuat ingatan. Okey. Tulis eh. Ini apa yang saya nak sebut ni. Orang pandai. Orang yang belajar. Orang pandai adalah orang yang belajar. Maknanya kalau kita jadi orang pandai, kita kena belajar lah. Kalau sekarang belajar tu dekat universiti, dekat kolej, dekat sekolah. Sekolah menengah paling kurang. Itu orang yang pandai. Dia belajar, dia akan pandai. Orang yang cerdik. Yang kedua eh. Orang yang cerdik, orang yang banyak pengalaman. Orang banyak pengalaman pula adalah orang yang cerdik. Ada orang belajarnya tak tinggi. Tak tinggi belajar dia sampai darjah 6 aja. Tapi selepas darjah 6 tolong mak berniaga, jual kuih lah, jual itulah, jual ini. Akhirnya setelah umur 40 tahun ada perniagaan yang besar-besar. Dia sangat cerdik berniaga walaupun tak pandai. Dia tak ada kelulusan business admin. Tak ada PhD dalam business, tapi business memang nombor satu, pandai business dia sebab dia banyak pengalaman. Okey. Belum tentu orang yang kelulusannya bisnes boleh buat bisnes sebab dia pandai tapi pengalaman kurang. Okey. So orang yang pandai, orang yang cerdik pula adalah orang yang banyak pengalaman. Gabungan cerdik dan pandai yang ketiga eh. Gabungan cerdik dan pandai itulah orang bijaksana. Orang yang ada ilmu
orang yang ada pengalaman akan menjadi orang yang bijaksana. Okey. Seorang bijaksana ni orang yang ilmunya banyak, kemudian pengalaman pun banyak. Maka orang jadi bijaksana. Okey. Macam kita dah berumur kan. Dan kita kan kadang-kadang pandangan kita lebih matang daripada pandangan anak-anak kita yang umur 20 tahun, umur 25 tahun, sebab kita banyak pengalaman. Kan? Jadi cerdik banyak pengalaman, pandai orang yang belajar. Cerdik campur pandai jadi orang yang bijaksana. Dan yang keempat, salinkan. Setinggi-tinggi bijaksana apabila dia dibantu oleh Allah. Yang keempat eh. Setinggi-tinggi bijaksana apabila dia dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu setinggi-tinggi bijaksana. Ha, so orang yang pandai campur orang yang cerdik jadi orang yang bijak. Setinggi-tinggi orang bijaksana apabila dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, so jadi maknanya dalam Quran Allah sebut wa'lamu wattaqullah wa yu'allimukumullah. Engkau bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi kamu ilmu. Sebab itu orang beriman dulu, kenapa dia terbeza dengan orang lain? Sebab dia bijaksana. Ilmunya tinggi, pengalamannya banyak dan juga dia bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah pimpin dia. Sebab itu dalam hadis yang disebut ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kamu firasat orang beriman. Dia melihat dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi maknanya yang tertinggi sekali apabila kita itu dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ayat ini akhirnya Allah kata apa? Wa'lamu. Ingatlah kamu annallaha ma'al muttaqin. Apa-apa juga Allah tu bersama orang bertakwa. Kita usaha semaksimal mungkin, tapi jangan lupa berdoa. Jangan lupa berharap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah usia kita akan terbeza daripada orang lain. Tapi kesungguhanlah, buat sungguh-sungguh. Dan bergantung Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa setakat ini saja dulu yang boleh kita kongsikan. Ayat beriman, surah Taubah ayat 123. Dan bersiri ayat beriman yang ke-54. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi beri manfaat dan kebaikan kepada kita insyaAllah. Aku lukawli ma sami'tu mastaghfirullah liwalakum. ولسائر المسلمين فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته